banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Ni hao ma? Ma han ni shi dou hu zi xin jing zhou, dong hui jing ji di ha tuo di ni tua. Belajar di perguruan silat ini TOP SGLT. Top sekali gitu loh, tak iya. Saking topnya, perguruan lain lewat. Saya adalah murid paling disayangi di guru ini. Kalau murid lain wajib mandi kembang, saya wajib mandi susu. Ladalah. Ladalah, ladalah nih. Guru. Rincik-rincik hujan rintik, rancak-rancak hujan lakiman, curug mangait, cingir mangait, jari janungan, jadi indung lengan mata kayang, hampur aku, hampur aku. Enak hampur hakoknya, truhnya bau jengkol. Curug mangirut, cingir mangait, jari janungan, jadi indung lengan mata kayang, sida edan, ora edan, sida ora mari-mari, marilah kemari, hei, hei, hei muridku. Akulah di sini, hei, 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 guruku. Mari bergembira. Hei, hei. Bersama-sama. Hei, hei. Hilangkan rasa. Guru stres. Lu bilang jangan bilang-bilang guru stres. Itu menghina. Udah, kamu tahu kan? Yang namanya SPP, lu kagak bayar udah 3 tahun. 3 tahun gimana, ah? Guru? Guru harus tahu, saya tidak bayar SPP itu karena bukan saya tidak mampu bayar. Kenapa? Tapi guru harus tahu, saya ini orang miskin, Guru. Kalau saya bayar SPP, mau dikemanakan harkat dan martabat saya sebagai orang miskin. Itu kewajiban yang harus kalian. Justru itu, justru itu. Dari dulu keluarga saya, kakek saya miskin, bapak saya miskin. Wajar dong kalau saya ingin mempertahankan kemiskinan. Hidup miskin. Gimana sih? Situ mah, situ mah, elangnya tuh pihah, itu tilang. Itulah kolaborasi, kok. Cina yang suka poyem. Cing nilai sulai sinsang. Jingtian, ni hao ma? Ma han ni shi dou hu zi xin jing zhou, dong hui jing ji di ha tuo di ni tua. Apa itu artinya, kok? Oh? Artinya apa? Gue juga kagak ngerti, atuh. Guru. Sebentar. Ah, burung ketilang, burung nuri. Selamat datang, Kerasakti. Burung toke, burung merpati. Apaan tuh? Burung oe tidak berfungsi. Kue ketan, kue bolu. Apa? Kasian deh lu. Ini engkau dari Cina. Oe. Ini murid dari Cina yang akan menjadi teman kamu. Ru, saya masih ragu. Ragu gimana? Kalau dia calon murid baru, siapa tahu dia penipu. Atau mungkin pengedar film biru. Itu mah glodok atuh coy. Sebentar. Oh, kalau memang benar dari Cina. Eh? Bahasa Cinanya tiba. Datang. Bahasa Cinanya mantri ke bank. Ngutang. Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi apa? Dangdut. Datang. Itu mah KDI. KDI. Oke. Muridku, untuk penghormatan, sekarang kita perlihatkan jurus yang paling ampuh. Jurus yang paling jutuh. Lu konsentrasi. Guru mau main kenang, Guru? Main kenang. Di sini ada jurus apa saja sebentar. Di sini ada jurus pemacan. Oe harus tahu. Kalau di engkau ada jurus apa aja? Di Oe itu ada jurus dinamakan dengan 3M. Apa saja? Dilihat, dilaba, ditawang. 3D itu mah. Oke. Lihat kok. Pakai musik. Pakai musik. Oh, halo. Alam monyet pakai musik.
Bukan monyet kok, jurus. Oh, jurus, jurus. Konsentrasi. Di negeri kita silat konotasinya dengan kendang. Oke, ayo ayo. Okay. Ayo, we lihat, we lihat. Yo. Siap? Oke. Ikutan dong. Kalau punya jurus silakan. Sebentar. Masa itu ayah-ayah silat kayak kio? Iya malah silat atuh. Apaan? Ini mesti ngadepo. Kalau yang namanya silat nih, oe. Putingnya ha? Jurus apa tuh? Jurus apa itu? Jurus apa? Dewa mabo. Minum kenapot. Ah. Ada kenapotan. Perhatikan. Jurus yang kedua. Jurus yang kedua, tapi jangan pakai kendang. Boleh. Soalnya kalau pakai kendang ngaco. Okay. Disangkanya saya doger monyet nanti. Satu. Siap. Dua. Tiga. Perung dong 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 dong. Saya sih. Perung dong pak dong dong. Pap terung dong. Guru. Saya si putih. Udah. Dangdut aja. Oke. Okay. Muridku. Oh. Yang jelas, engkau Sule sekarang sudah diterima di perguruan ini. Tapi sebelumnya kau harus tahu di sini harus bayar SPP, harus bayar iuran pembangunan, ngikuti kurikulum, harus bayar juga yang namanya itu uang-uang buku. Ah gampang, sabar aja. Kurang lebih dijumlahkan 4 juta kok. Ah mahal beko. Kirain murah. Oh tidak bisa. Kalau oe tahu di sini mahal, oe tidak usah ke sini. Mendingan kena di oe. Di oe itu kurikulum jalan gonta-ganti. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kurikulum gonta-ganti, ikannya pada mati. Akuarium, Dri. Akuarium itu mako. Tapi tidak. Di oe itu, yang pertama SPP tidak bayar. Baju tidak usah beli. Buku tidak usah beli. Itu di oe. Gratis. Kalau begitu saya ingin ikut Kang Kuas saja. Boleh. Bener ah? Ikut. Sebentar muridku. Kau jangan begitu saja meninggalkan gurumu. Kalaupun kau pergi, satu permintaanku. Apa? Aku ikut. Api, sambar api malah happy-happy. Tumpah seaing. You must go die. Tumne ne jaane ka sabne dekha hai. Mesti ingat, Le, kita teh India. Ini teh India ngomongnya India. Oh, India. India kayak gini nih. Poro rawuh sedaya kakung saha putri ingkang kula hormati. Iki wong Jawa. Merke teh tumhare dunia hai dikate lele kate patile. Acha, ke mana acha? Acha. Aneh. Oh, ane. Maaf, dua rupiah tuan. Dua rupiah. Ane Sule kinkin kinta mani www.com aha coy. Kinkin kinta mani itu penyanyi dangdut. Karena ane suka dangdut. Walaupun badan ane tidak gendut, tapi jangan anggap ane mukanya kayak marmut. Bilang marmut lagi. Permasalahannya lu kan lagi sedih, Santa. Iya. Lagi sedih, perlihatkan ekspresi sedih dengan nyanyi lagu. Izinkan saya. Alah. Nyanyi. Ani. Ani ayun. Di ayun. Lu maklah. Kesuna lagi nih. Lu kan kehilangan yang namanya Sinta dan Salma. Iya, pokoknya nama saya kan Santa. Ha. Kamu siapa namanya kok demek banget mukanya?
Buat. Ceritanya lu temen gua. Buat Santa, ah? Lu cabur. Pokoknya ya, lu kehilangan Sinta dan Salma. Betul. Kita harus jadikan yang namanya siluman ular, ah, hubungannya harus dengan siluman babi. Memang siluman ular, tapi mulut lu bau babi loh. Dengerin, udah disiapin nih, ah, pawang ularnya. Ada. Santa, ini apa ini? Ntar gua tanya dulu. Saya dari mana? Dari mana? Dari Subang, Sule. Oh, benar. Datang ke sini naik apa? Hah? Datang ke sini naik apa? Udah. Dia datang ke sini naik kereta api. Bukan kereta api, A.A. Nah, ambulan. Lu nya salah. Kalau dia pakai musik, uh-huh, nanyanya harus benar. Oh, iya. Ya. Izinkan. Alah. Perkenalkan, Pak. Saya. Perkenalkan, Pak. Ya. Saya ini pawang, Pak. Pawang apa? Pawang ular. Pawang merah, pawang putih, pawang daun. Bawang itu mah. Saya butuh pawang ular untuk menghidupkan kembali yang... Salma dan Sinta. Sinta. Oh, saya bagiannya, Pak. Sudah saya siapkan duit. Oh, tidak, Pak. Hah? Tidak perlu, Pak. Kenapa? Karena saya untuk menolong orang, hah, itu tidak pamrih, Pak. Tahu, oh, pamrih? Iya. Anak satpam memang gurih. Enggak, maksudnya apa? Gratis ini? Hah? Gratis. Berarti gratis. Salah juga, Pak, bukan gratis. Kenapa? Soalnya apa? Menurut ilmu ekonomi. Iya. Kalau bekerja tidak dibayar, huh? Itu bahasa Yunani-nya, huh? Pelit. Ya sama juga dibayar. Udah disiapin uang sebesar 4,5 juta. Tidak bisa, Pak. Huh? Target saya itu kalau menolong orang 4 juta, Pak. 4 juta? Iya, ya, dikasih bonus. Kasih bonus 500 ribu. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa 5 juta, Pak. Ke 6 juta lah. Tidak bisa. 4 juta? Tidak bisa. 14 juta? Nah, mana tuh? Halo, Ma. Itu berarti tetap bayar aja. Iya, dong. Pokoknya nggak mau tahu. Santa mau kembali kepada Sinta. Dan Sinta pun kembali kepada saya. Jangan samakan Sinta dengan Bagong. Aku sedih, coy. Bukan coy-coy begitu, loh. Oke, sekarang buktikan kalau memang benar. Berapapun saya akan bayar. Benar, muka. 15 juta. Oke, 15 juta. Kasih uang muka. Uang muka. Uang muka lah. 10 ribu. Cukup. Ini bukan pekerjaan enteng, Pak. Yang namanya menghidupkan ular jadi manusia, ya, itu sangat susah. Susahnya kalau manusia menjadi baskom itu gampang, Pak. Enggak, itu ada susahnya. Dua syarat, Pak. Apa syaratnya? Pejamkan mata. Ah, yang kedua, masa 10 ribu bayar heula, Pak. Udah nih, 2 juta. Oke. Sekarang pejamkan mata. Izinkan saya menjadah. Yuk. Yuk, oke. Merem. Keluarkan napas. Ha. Bau lumayan. Oke. Masih merem ini? Masih merem. Merem lu. Ingat lu. Belum dibayar. Jangan dulu. Jadi dibuka ini matanya. Berarti okay. Sinta jadi Sinta. Pasti. Okay. Lu kemana, Gi? Hah? Lu kemana kok baunya di sini kayaknya, Gi? Buka-buka mata lu. Huh. Kok Sintanya masih mati, Gi? Salma, Le. Salma, ular itu bukan Salma. Ini Salma. Berarti dia menipu, Ki. Salmanya berarti mati. Berarti dia menipu. Ayo kita kejar, Ki. Boleh.